Ini cerita gue. Nama gue Alex. Gue dari kecil hidup bersama kakak gue, Jin. Orang tua gue udah gak ada sejak gue kecil. Sebenarnya aku tidak tahu fungsi sekolah. Belajar untuk apa? Belajar kalau bisa hidup. Teman untuk apa punya teman kalau selalu meremehkanku? Tapi ada satu hal yang menarik di sekolah. Banyak aturan yang bisa dilanggar. Pagi ini orang bilang tak akan seburuk pagi kemarin. Tapi tidak untukku. Pagi ini, pagi kemarin atau pagi besok akan menjadi pagi yang buruk. Ini cerita gue. Gunanya mata ini apa sih, Pak? Udah, masih pagi cari masalah kamu. Kenapa? Bapak marah? Berani kamu sama saya. Saya nggak sudi ngajar kamu kali ini. Saya juga nggak sudi diajar sama Bapak. Masih pagi. Masih ngantuk ah, tidur dulu. Pagi-pagi udah tidur aja nih. Hei, Mas. Pagi-pagi udah tidur, gak yang sekolah. Ya terserah gua dong, gua yang sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar ya? Sudah. Hari ini kita akan membahas tentang rokok. Ya, jadi intinya rokok itu tidak baik bagi kesehatan kalian. Rokok itu dapat menyebabkan kanker dan penyakit-penyakit yang kronis yang dapat menyebabkan kematian. Sudah jelas semuanya? Jelas. Apakah ada yang ditanyakan? Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya, misalnya kalau di kelas ini ada anak yang merokok itu gimana, Pak? Kalau menurut saya ya, tidak mungkin. Saya percaya anak-anak di kelas ini itu adalah anak-anak yang sehat, tanpa merokok. Loh, Pak, kok nggak percaya? Coba aja geledah tas kami. Yaudah, kali ini saya akan menggeledah tas kalian. Apakah ada rokok di tas-tas kalian? Coba, tas kalian taruh di atas meja ya. Iya, Pak.
Apa ini Alex? Duh, itu bukan punya saya, Pak. Terus punya siapa? Saya tidak tahu, Pak. Itu saya karang kepala sekolah. Pak, saya lapor. Ini ada anak yang ketahuan bawa rokok. Ini, Pak. Saya akan ngurus kasus ini. Alex, silakan duduk. Iya, Pak. Alex. Bapak sudah bosan menangani kamu. Ini adalah kasus ketiga kamu tertutup bulan ini. Pak, saya tidak ingin kasus ini ditangani oleh Bapak. Kalau kamu ingin cepat, akui kesalahanmu dan terima hukumannya. Selesai. Aduh, Pak. Itu tadi rokok, bukan saya yang bawa. Kamu ini melawan saja. Pokoknya, saya akan laporkan pada kakak kamu. Sudah, sekarang kamu pergi ke kelas. Sudahlah, Pak. Pokoknya saya tidak bersalah. Gak tahu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Ini kepala sekolah di sekolahnya Ananda Alex. Kebetulan ini Alex. Iya. Ini tadi kalau melanggar lagi dia ketahuan bawa sebuah rokok. Tolong ya ingat kebaikannya. Ingatkan agar tidak melanggar lagi. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, that's so decent. Alex. Apa? Sini. Ayo Alex, duduk sini. Kak. Ada apa sih, Kak? Barusan Capsek nelfon kakak. Kamu bikin masalah lagi ya? Masalah apa sih, Kak? Kakak diberitahu kepala sekolahmu kalau kamu bawa rokok ke sekolah. Enggak, itu bukan Alex yang bawa. Ingat ya, Alex. Almarhum ibu bapak kita gak pernah ngajarin buat ngerokok. Ngerokok itu gak baik, Alex. Udahlah kak, sana, pergilah. Alex mau, kakak pergi. Ya udah sih kak, pergi aja yang sana yang jauh. Kamu kok gitu sih? Ya udah. Kakak. Apa ini? Adik, maaf ya. Hari ini kakak gak masak. Ini ada mie buat kamu sekarang. Sekarang kakak keluar dulu beli makan. Entar siang kakak balik. Tunggu ya, Dek. Ada mie. Masak aja. Kakak ini
dari kemarin kok gak pulang-pulang sih, kemana aja? Capek. Kak Jen, makan. Itu mungkin perasaanku saja. Apakah sini nggak ada lapangan pekerjaan? Pekerjaan apa saja, Bu? Yang penting saya bisa bekerja. Oh, ada, Nak. Kebetulan Ibu juga nyari karyawan. Mari langsung kerja ya. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, apa yang bisa saya kerjakan sekarang? Oh, iya. Sekarang kamu bersihin bagian belakang. Ya, kuahnya dua sama nasinya satu ya. Antarin di situ ya. Ini, Bu. Alex. Ya, Bu. Antarkan nasi sama air putih ke sana. Ya, Bu. Ini, Mas. Oh iya, makasih. Ah, Alex. Lu kan adiknya Jin. Lu kok bisa ada di sini? Ngapain? Saya kerja di sini. Terus karya ngapain di sini? Nah, terus kacin si mana? Sini Alex, duduk dulu. Iya, gue tahu di mana Kak Jin. Di mana Kak Jens? Karya tahu di mana Kak Jens. Bisa antarkan Alex ke Kak Jens. Iya, nanti lo gue anterin ke Kak Jin. Arya, ngapain Kak Arya nganterin Alex ke sini? Ya, sekarang Kak Jin ada di sini. Loh, Kak Arya beneran bedang kayak gini? Ya, nanti Kak Arya ceritain. Yaudah, ayo Kak Arya anterin Alex ke makamnya Kak Jin. Udah Kak Arya, anterin Alex pulang. Oke, ayo. Halo, assalamualaikum. Kak Arya, ini Alex. Alex, mau tahu dong ceritanya Kak Jens. Waalaikumsalam. Ya Alex, jadi begini ceritanya. Arya mana ya? Jin. Oh iya. Jin. I will fight. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay. I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out
Hajul. Tapi kita silau di dalam mulut baby. Satu, dua, tiga. Set, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak udah yang marah ya. Ya, set. Ya, jadi rokok ini ada tiga bagian. Empat, ya empat. Jadi ini api, batang, filter, satunya gak tahu apa. Ya ini untuk menghisapnya. Terus ini adalah pucuknya. Aku ndelok kamera. Ndelok. Iya, iya. Anjing. Kita cepet cepet ya, wo. Action. Enggak. Yeah.